Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajai. Kali ini Mas Kuri Bajai ada di Gandaria City sahabat, di pangkalan depan Gandaria City. Mas Kuri Bajai mampir di pangkalan sini mau silaturahmi sama sahabat Mas Kuri Bajai yang ada di sini. Buat sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah barokah melimpah ruah, bisa buat bikin rumah ataupun bisa untuk beli sawah ataupun bisa untuk sedekah, dan bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Mas Kuri Bajai akan bertanya kepada sahabat Mas Kuri Bajai. Ayo sahabat, ikutin Mas Kuri Bajai. Mas, gimana nih punya kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Nih saya minta waktunya sebentar, boleh Mas? Boleh, nah. Boleh Mas. Monggo, silakan. Nah, nama saya Mas Kuri Bajai. Nama sampean siapa? Mas Joko. Mas Joko. Yeah. Aslinya mana nih Mas? Aslinya Jawa Timur. Jawa Timur ya. Yeah. Mas Joko, kira-kira narik bajai sudah berapa tahun Mas? Saya narik bajai dari 2018, jadi 6 tahun ya. Kira-kira sudah berapa tahun? 6 tahun. Dulunya emang apa Mas sebelum narik bajai? Dulu saya ini sopir taksi. Sopir taksi ya? Iya. Kenapa pindah ke bajai? Iya. Apa masalah pendapatan? Apa sudah bosan ke taksi? Apa gimana ini? Ya, satu bosan, dua emang keadaan di taksi itu udah menurun. Apa mungkin setorannya lebih gede apa gimana itu? Kalau taksi kan berubah dengar-dengar targetnya 650 ya Mas ya? Iya. Iya, tapi kalau bajai nyantai ya Mas ya? Bajai nyantai. Nyantai. Saya... Ini bajai sendiri apa setoran Mas? Bajai sendiri. Alhamdulillah ya, bajai sendiri ya. Gimana nih narik hari ini? Ini sudah tadi... Sudah dapat tarikan apa belum? Ini baru berangkat Mas. Baru berangkat ya? Ya? Baru berangkat. Iya. Baru berangkat berarti kira-kira jam berapa tadi berangkatnya? Dari rumah tadi jam ini setengah sebelas. Kalau pulangnya jam berapa? Pulang lagi jam 7, jam 8 gitu. Jam 7, jam 8 ya. Iya. Ngomong-ngomong keluarga di sini apa di kampung Mas? Di kampung. Anak berapa Mas? Anak dua ya? Iya. Kalau istri? Istri di kampung. Istri satu apa dua? Satu lah. Oh. Kirain satu di sini, satu di kampung. Satu. Bercanda Mas. Ya. Biar ada humornya ya. Maaf ya Mas ya. Ya. Di Gandaria City ini kira-kira penumpangnya ramai nggak Mas? Alhamdulillah. Disyukuri. Disyukuri ya. Nah, jadi misalkan Mas siapa tadi? Mas Joko. Mas Joko misalkan bawa penumpang dari Gandaria pangkalan sini. Terus habis nganterin penumpang, balik lagi ke sini ya Mas ya? Iya. Berarti setiap harinya pagi, sore, malam di sini terus ya? Di sini, pangkalannya emang di sini. Di depan Gandaria City sini ada berapa bajai Mas yang mangkal? Di sini ada sekitar ini, 15. 15? Iya. Oh ini sekarang dikit Mas, apa nggak berangkat, apa lagi pulang kampung ya, atau gimana? Mungkin ini. Hari libur kan ini, mungkin pada agak berangkat. Oh, hari libur ya? Iya. Jadi mungkin pada istirahat ataupun kumpul keluarga ya Mas ya? Iya. Gimana nih Mas, kondisi narik ramean sekarang apa ramean dulu? Ya kalau soal rame atau sepi, pasti rame dulu lah. Rame dulu ya? Iya, sekarang kan kayaknya banyak. Banyak saingannya. Banyak itu. Saingan ya, ya. Online-online yang lain ya. Ya. Tapi tetap semangat ya Mas ya. Tetaplah. Walaupun kita banyak saingan ataupun online, yang namanya rezeki kan juga dibagi ya Mas ya. Ya. Kita tetap semangat. Insya Allah rezeki ada aja ya Mas ya. Ada. Alhamdulillah ada aja. Yang penting dinikmati dan disyukuri gitu ya Mas ya. Iya. Ya.
Amin. Terus masalah baja itu gimana tuh Mas? Bajanya Mas kan RE. Itu perawatan itu sebulan ganti oli apa gimana tuh Mas? Ya apa rutin ya. Apa sebulan? Rutinitas kita ini ya 1 bulan paling lama 2 bulan. Soalnya untuk dipakai sendiri gitu. Oh, pakai sendiri mangkal ya. Iya. Jadi kalau olinya itu nampung ya Mas ya? Bocor enggak? Enggak. Enggak bocor ya. Enggak. Jadi olinya nampung. Jadi 2 bulan masih kadang-kadang ada yang gitu ya Mas ya? Ya kita kalau pakai sendiri kuatlah 2 bulan. 2 bulan ya. Iya. Kuat ya. Karena kebetulan kalau 2 orang itu mungkin 1 bulan harus ganti. Selama menarik baja RF milik sendiri pernah turun mesin enggak Mas? Kalau saya yang ini belum. Belum pernah ya. Belum. Alhamdulillah ya. Berarti awet ya Mas. Awet. Ya? Saya pakai sendiri Mas. Itu pengisiannya bahan bakarnya bensin apa gas? Bensin. Ya. Kenapa milih bensin? Karena kalau kita gas itu kan letaknya jauh. Nah. Di sini kan antara sini sama mana itu Pasar Minggu ya? Oh iya di situ di Ragunan. Ragunan sama Mampang kan jauh Mas. Kalau di Mampang bahkan sudah tutup. Iya. Iya. Jauh. Nah, berarti Mas Joko itu lebih cari praktisnya. Iya. Terus karena kalau bensin kan di mana tempat kan juga ada ya Mas ya? Iya. Nah, soalnya ya, kan pom bensin kalau juga ada ya. Kita iya. Ke Mampang atau ke Ragunan. Jauh. Bensin sih waktu. Bensin sehari berapa liter tuh Mas? Kalau saya ini kalau sehari mungkin cuma 20.000. 20.000. Iya. Irit juga ya Mas ya? Irit. Makanya 2 liter. Iya, 20.000 paling mentok-mentok ini 25. 25 ya. Iya. Iya, iya. Itu ada udah alhamdulillah udah dapet ini, udah dapet duit lah. Alhamdulillah ya. Mas Joko boleh bertanya lagi nih saya? Boleh, monggo silakan. Kalau aktivitas di Jakarta, kalau pulang kampung itu berapa bulan sekali, Mas? Kita ini punya ini paling ke 2 bulan, 3 bulan pulang. 2 bulan, 3 bulan pulang. Iya. Karena lihat kondisi keuangan dulu ya, Mas Joko ya. Iya. Kita ini sudah rumus 2 bulan, 3 bulan pulang itu sudah ini. Iya. Ya, itu kan misalnya kita anak kita di kampung, istri kita di kampung itu kan. Sudah rumus 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan baru bisa pulang kampung. Iya. Kalau dulu waktu masih ramai itu sebulan bisa pulang nggak itu? Ya sama. Sama juga. Ya, sudah punya pakem lah ibaratnya rumus. Berarti prinsip gitu. Mas Joko itu kalau di Jakarta itu merantau pulangnya 2 bulan atau 3 bulan sekali ya. Iya. Baru bisa pulang kampung gitu ya. Iya. Oke Mas Joko, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Atas waktunya Mas Kuri Bajai sudah diperbolehkan bertanya-tanya ataupun berbincang-bincang. Saya doakan semoga buat tanggalan Gandara City semoga diberikan kesehatan semuanya. Amin, amin. Rezekinya amin. Selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah. Amin. Oke, sahabat Mas Kuri Bajai, perjumpaan Mas Kuri Bajai bareng Mas Joko cukup. Sekian saja ya. Jangan lupa buat sahabat Mas Kuri Bajai, pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajai dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.